Itu doang. Tapi bener sih, ngomong tentang ketawa ya, Muna tuh suka banget tau ngeliat klip video orang-orang ketawa gitu random. Oh. Yang kadang tuh ketawanya tuh aneh-aneh bikin kita juga ketawa gitu. Emang. Kayaknya nggak pernah nggak sih seumur hidup ketemu orang yang ketawanya sama. Kayak iya, iya sih. Itu beda-beda nggak sih? Iya kan, makanya. Kecuali Fuamoko. Ih. Ah, oh sorry. Nice, mempermudah pekerjaan Clipper. Thank you. Sama-sama Clipper. Kecuali kalau ketawanya Arisdu tuh dia kayak Arisdu tuh suara ketawanya kayak di antara bengek sama tapi kayak ketawanya bengek gitu. Iya, benar-benar kayak tikus kejepit nggak sih? Bukan aku yang bilang. Kalau kata orang-orang netizen sih itu katanya ketawa kuda gitu loh. Ketawa kuda, sip. Tapi ya, cocok kan dong, gitu. Kan itu. Iya. Cocok malah dengan ketawanya seperti itu. Orangnya lagi live, woy. Oh iya, nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus lah. Bagus. Saya bilang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bilang di depan orang juga biasa aja tuh. Kami sudah berteman selama 3 tahun, saling mengerti tidak masalah. Privilege temenan 3 tahun. Cuk, kamu digosipin apa? Bentar. Aku mau mendengarkan. Di sini gimana tapi kita cepu. Mana nih aku mau lihat. Ke streamnya Muna lah. Gosipnya udah selesai. Ah, apaan? Ketawanya kayak ketawa kuda, ho-oh. Ah, this.